Macet kieu, Pang. Untung lempang. Tadi dia mah macet wae pasti. Dia lah nyantai biasa. Mana apal tuh? Di Garut pilkada acan mulai geus loba nu tewak anjing. Tewak kuna. Ketua KPU-na kapanggih disuap. Geus tebalik dah. Geus percaya euy politik. Geus tahu tuh ngomongin politik, butak aya ngomongin politik mah. Ngopi, Pak. Udah pernah ngopi belum? Nah, notisi sih jauh bisa segitu. Kopi mah panas. Ayo mere es kopi. Ayo teh. Eh tapi kalem. Paham. Bisa teh ieu teh. Dari hotel atuh bisa jeung tuh. Ayo bisa. Cobaan lah, wae mun teu bisa mah balik. Mun teu bisa balik, mun teu bisa neangan deui. Di dia teh. Jadi dia juga bisa mah. Sini aja. Biar enjoy. Itu bisa ya bisa. Tamu bisa. Hotel kumpul lo. Tuh, kan nanti. Wih. Eh, kenapa bang? Iya, saya kerjain dia kekopian. Soalnya tuh, saya pengen kopi. Ini gak apa-apa kan kita... Emang ini tamu umum bisa kan? Ini umum aman. Jadi gak harus nginep buat ngopi di sini ya, aman. Mau mana tuh, yuk. Binnya juga ada Lembong, Lengkong, Cikapundung, Banjai, Asia Afrika. Tinggal ada jalan Bandung kumpul. tapi Jerona? Dalam ini kopi Bandung semua, kopi Jawa Barat. Oh, kopi Jawa Barat. Jawa Barat. Orang hayang nu Garut. Mana tuh? Kita mau ada mixology. Ieu teh campuran kopi dan rempah-rempah. Orang nu kopi susu lah. Mang, ayeuna aya Bandung aya naon? Bandung ya. Karena kan hujan ker mau pasti banjir lah. Masalahnya curah hujan di Bandung masih tinggi, cenah mah sampai Maret atau April gitu. Astaga. Awal April. Jadi masih agak lama lah yang jadi masalah tuh. Udah sempat surut tuh banjir yang di Balendah. Ya. Nyisain sampah. Tapi itu sampahnya endan pisan. Kalau yang orang baca itu kata warga sana tuh ya panjangnya 50 meter lah jajaran sampah. 50 meter? Kamu bilang apa? Jadi 50 meter sampahnya di Sungai Cekeruh kalau nggak salah di daerah Bojong Soang. Oh daerah Bojong Soang. Tapi si Nubalendan Kabupaten Bandung udah nggak ini banjirnya mah udah nggak ada. Ya? Oh tak apa sih? Kayaknya masih di beberapa bagian masih ada lah. Karena kemarin hujannya nggak gede-gede amat kan, tapi hujan gitu. Tapi lama. Tapi lama. Tapi nggak. Ya walaupun naik juga nggak akan separah kalau beberapa hari yang lalu yang hujannya gede banget gitu. Tahu lah berarti banjir itu pedah saha. Nggak usah nyalahkan saha. Salah gue. Temen-temen gue. Tapi ya, kadang sok aya nu nanya wae, ini ulah siapa sana? Tolong dong gitu kan. Itu mungkin sarkas meureun. Manya hewan micen runtah nap ciki atau harusnya lebih baik jangan gitu nya kalau ada yang nyinyir-nyinyir deh. Ya maksudnya jangan tolong dong ini ulah siapa sih bisa jadi kayak gini mending. Iya, ngaca lah. Untung saja aku ngaca. Tapi tenang sih, ayah nama kan ayah CCTV teh aja iya, polisi sampah. Tapi kan ya. Masalahnya kalau udah kayak gitu disimpan sama sungai, mau nggak ada orang ngawasin, mau ada nggak itu kesadaran sendiri-sendiri. Iya, kok. Iya benar. Ya seenggaknya lah semoga itu bisa ngebantu gitu. Omongannya tuh tongki, ini dibuang. Ah bayang kayak gue palit, ya palitnya ke mana kan? Teh. I am the one, the way your son don't need a... Mana nih? Oh, tuh. Wah, datang. Iya. Urang mah iya. Ih, lucu banget. Ya, lucu. Oh, caramelized brulee latte yang di ice, dibikin ice. Iya, brulee legend. Brulee legend. Pakai kecombrang, pakai hazelnut syrup, pakai sunkist. Kecombrang. Entah apa kecombrang? Tuh. Menurut Wikipedia, kecombrang tatan atau honje adalah sejenis yang suka ada di pecel sayur kan. Sama kopi banyak. Ya, ya, sip. Pak mau ini enggak? Bertiga join. Mau bertiga join? Cobain dulu. Oh, saya tahu kecombrang. Rempah-rempahnya kerasa Indonesia banget. Jadi gitu. Naon ari aya di pagar sih itu kan kemarin seger, ada pembangunan itu teh gorong-gorong tol air di. Ya, tol air. Diharapkan tol air teh bakal meminimalisir si banjir. Tapi ternyata malah menambah masalah kemarin teh banjirnya jadi tambah. Ya makin parah. Makin parah. Nah, jadi sekarang teh sedang evaluasi, Mang. Untuk ya haruslah. Iya untuk pejabat yang
sedang menjabat sekarang tuh akan melakukan evaluasi terhadap tol air Pagarsi. Jadi si evaluasi ini tuh nanti buat tahun berikutnya. Berarti 2019? Iya, 2019. Nanti kan ini kan bakal dievaluasi tuh sama pejabat yang sedang menjabat sekarang. Dievaluasi apa aja yang kurang, apa aja yang udah terpenuhi gitu kan. Dan dari mana nih ini tuh bisa jadi meluap kayak gini gitu si banjir-banjirnya. Kan itu jadi kemana-mana. Kurang pertama kemarin baca berita setelah adanya tol air itu begitu parah banjir, yeah. Kata warga. Iya, kata warga. Ya, warga mah ngerasakeun da. Lain masalah data, warga mah ngerasakeun begitu deres gitu. Ngomongnya jeung ketinggian juga makin tinggi. Berarti harus ada evaluasi, itu mah harus. Tol air itu teh buat ngegantiin drainase yang dulunya kecil kan, yang sebelah Jalan Pagarsi ada solokan dah. Nah, itu tuh kekecilan karena kenapa banjirnya itu tuh karena itu tidak bisa menampung. Nah, sekarang ditambahin gede kan, jadi alirannya ada dua. Nah, tapi ternyata masih malah lebih parah. Bisa jadi itu tuh karena deres meluap, bisa jadi. Iya, kan? Jadi karena emang karena udah ada si jalurnya. Sungai, si sungainya juga kan ketahan. Iya, pendek itu deket pisan sama si tol air, bisa jadi deres gitu kan, jadi ke atas udah mah di sini teh udah segini misalnya tol air di sini ya masih keangkat ya gitu, jadi kayaknya emang normalisasinya harus ada si air itu ditampung karena debit airnya berarti si tol air itu nggak bisa nahan debit air, makanya masih banjir kan. Benar. Kita berharapnya sama wali kota selanjutnya dong. Iya, berharapnya semua. Iyalah, wali kota yang sekarang cuti diganti sama pengganti sementara, dan berarti kita berharapnya sama wali kota baru. Iya. Permasalahan banjir bla bla bla. Jadi kan si yang pejabat sekarang dia cuma ngevaluasi, nanti si evaluasi ini dikasihin ke yang menjabat selanjutnya kan. Iya. Jadi program kerjanya itu nanti dikasihin ke yang ngejabat selanjutnya. Ya, jadi semoga dia kita harus sih milih gitu yang lebih ya politik lebih dewa. Bisa atau ngomongin politik di luar, Pak? Pindah wae. Pindah aja. Tuh, hayang ente lihat pemandangan. Oh, iya. Lihat yang macet-macet, seru kan? Ayo di luar aja, pindah keluar. Mang, di luar lah, Mang ya. Ah, di luar ya. Enggak apa-apa, kan, di luar. Siapa tuh?